Ke Roxy mau beli HP, Mas. Rencananya sih gitu. Pasti HP baru. Ya, yang bekas juga nggak apa-apa sih, asal masih bagus. Oh. Oh ya, Mas? Iya. Itu di Roxy, di toko HP-nya, yang jual HP bekas tapi murah, itu di mananya ya? Waduh, saya nggak apa Roxy, Mas. Masnya lagi nyari HP bekas? Iya. Teman saya sih mau jual HP-nya, Mas. Itu masih bagus nggak? Masih, masih. Dusnya juga masih ada, masih lengkap kok. Boleh tuh, saya lihat dulu barangnya ya. Itu temannya bisa dihubungin nggak? Bisa, emang butuhnya kapan? Ya kalau ada sekarang sih sekarang. Oh gitu. Ya udah boleh deh, saya telepon dulu ya Mas ya. Oke. Ya halo, No. Kenapa? Handphone lu yang kemarin niat lu mau jual masih ada nggak? Oh, masih. Ada nih, aku bawa. Penumpang gua lagi nyari HP second. Oh, yaudah. Kalau dia bawa, suruh aja ketemu sama aku ya. Aku lagi di kantor kebetulan nih. Kalau di kantin oke, Jack, gimana? Oh, yaudah. Boleh-boleh. Yaudah, nanti aku tunggu di kantin ya. Yaudah, oke. Ya, thank you, Repio. Mas, barangnya masih ada sama teman saya. Nah, kalau misalnya Mas emang tertarik, mau lihat, langsung saya ajak ke kantin oke, Jack nih. Kita lihat di sana barangnya. Yaudah, yuk. Bener nih, mau? Oke. Yaudah, berarti end trip ya. Kita langsung ke kantin Oke Jack. Oh iya? Itu kalau dari sini ke kantin Oke Jack, lebih dekat kantin Oke Jack ya daripada Roxy? Benar sekali, tepat. Nah, berarti ongkosnya lebih murah dong. Halo. Oh ini. Ini handphone-nya masih ada kok. Oh iya. Oh, boleh saya lihat dulu HP-nya? Oh, boleh. Cek aja dulu, Bang. Maaf ya. Masih bagus itu mah. Jadi ini harganya berapa nih? Aku lepas 700 aja, Bang. Murah, 700 mah. Masa bisa kurang sih? Abang beraninya berapa? 500 ribu deh ya. Murah kali 500, Bang. Tambahin lagi lah, Bang. Jangan segitu. Yaudah gini deh. 600 deh. 650 biar deal. Gimana? Yaudah gak apa-apa. Deal ya. Deal. 650? Iya. Oke. Alhamdulillah. Ntar dulu nih gue ambil duitnya. Ada nih. 6,5 nih ya. Ya. Cash. Bro, jangan lupa. Kecipratan dikit kek. Udah kuantar dulu ya. Siap. Ayo. Ayo. Kita lanjutin tadi. Yuk sini. No, kau pesan lah. Mau minum apa terserah. Minum doang. Traktir hasil penjualan HP di traktir minum doang. Ya, itu kan handphone istriku, No. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kan dapat penumpang, terus traktir sama lu lagi. Yang penting berkah, No. Amin. Mas. Iya, Bang. Es teh koteng satu ya. Nggak pakai kolang kaling. Kau apa, No? Es apa? Samain aja. Samain. Tapi saya pakai kolang kaling. Oh iya, dua ya, Bang ya? Iya, jadi dua ya. Oke, Bang. Halo? Halo, Mas Eno. Ini saya Arul yang tadi beli HP-nya teman Mas. Ah iya, gimana Mas? Aduh, sebelumnya saya minta maaf nih Mas. Istri saya nggak suka sama HP yang saya beli tadi. Ya gimana dong, kan udah dibawa. Maksud saya mau balikin aja ini HP. Mas Eno bisa kan kasih tahu sama temannya yang tadi? Gini deh Mas, saya coba tanya teman saya dulu ya. Baik. Ini tadi Mas yang beli HP lo, dia mau balikin, katanya istrinya nggak suka. Nah, kok gitu, Nak? Mana gue tahu. Gimana nih? Ya lu nggak apa-apa, Nak. Tapi kau yang pulangin sama orangnya ya. Nanti uangnya aku kasih samamu, ya. Ya udah deh. Halo, Mas. Iya, Mas. Bisa, Mas. Nanti saya ambil handphonenya sekalian saya balikin uangnya. Oh gitu, oke. Alhamdulillah, makasih banyak ya Mas Eno ya. Yo. Mas, ya. Esnya udah dibuat belum? Belum, ini baru mau dibuat. Mas, nggak jadi ya?